Kami mengenal pasti isu di dalam kelas konvensional seperti kedudukan kerusi dan meja dalam garisan lurus seperti peperiksaan, ruangan yang tidak mencukupi untuk membuat aktiviti kumpulan disebabkan bilangan murid di dalam satu kelas melebihi 30 orang. Selamat sejahtera. Kami dari SMK Taman Putera Ring 2. Hai, nama saya Om Prakash Alaki Ravi. Hello, nama saya Gautam Nahule. Hai, nama saya Lim Jinho. Hello, nama saya Kini Murage Zaya. Ini adalah projek kami, Smart Classroom. Oleh itu kami mereka bentuk Smart Classroom yang dapat memberikan impak kepada proses pembelajaran yang selesa dan bersesuaian dengan empat elemen, iaitu pengurusan pintar, kelas berinovasi, rendah karbon dan kelestarian. Saiz Smart Classroom ialah 73 cm panjang, 65 cm lebar, 18 cm tinggi. Model 3D Smart Classroom kami mengutamakan penggunaan bahan kita semula dalam pembuatan model ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah kotak besar, kotak barangan dan bekas telur. Kami juga menggunakan bahan buangan seperti plastik dari kotak pizza dan plastik cup. Satu meja bulat dan 4 hingga 5 kerusi dalam satu kumpulan dapat meningkatkan komunikasi yang berkesan, pembelajaran kolaboratif dan memudahkan pergerakan di kalangan murid-murid. Guru sebagai fasilitator juga dapat bergerak dengan bebas kerana bilik darjah ini lebih luas dan dapat membantu kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan murid-murid. Warna terang digunakan pada dinding dan lantai untuk memupuk inspirasi dan kreativiti. Bagi elemen rendah karbon, kami menggunakan semula bekas plastik sebagai pasu bunga dengan ciri penghijauan. Kelas kami juga tiada penghawa diingin. Tingkap sentiasa terbuka untuk peredaran udara yang baik. Terdapat panel solar untuk penggunaan kipas yang berdekatan dengan murid-murid. Terdapat sudut informasi, sudut stem dan sudut bacaan. Manakala di hadapan kelas terdapat papan putih, pentas dan papan kenyataan. Di dalam kelas terdapat tong kita semula. Murid-murid sentiasa diingatkan tentang bahan kita semula seperti kertas, botol plastik dan logam. Kami mementingkan elemen kelestarian dalam bilik darjah dengan mengalahkan aktiviti kita semula penanam pohon-pohon kecil dan kipas solar di dalam kelas serta amaran berkebun di luar kelas. Terdapat juga bekas untuk bahan buangan pensel yang diasah. Bahan ini akan dicampurkan ke dalam di sekeliling tubuhan atau membantu menjauhkan daripada pepijat atau perusak lain. Murid akan dapat suasana pembelajaran yang lebih seronok dan kehadiran murid hampir penuh setiap hari. Kami berpendapat model Smart Classroom kami dapat membantu guru dalam proses pengajaran pembelajaran. Murid juga akan berfikiran kreatif, kreatif dan kolaboratif, iaitu bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan dapat meningkatkan keyakinan diri. Projek Smart Classroom Smile ini memberikan kesedaran betapa pentingnya pengurusan kelas yang sistematik. Di samping mengamalkan budaya menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui, rendah karbon dan kelestarian alam sekitar. Terima kasih.